Aku sih masih pengen stay. Sebenarnya aku masih pengen stay. Cuma kan belum ada omongan lagi. Apalagi Koet bilang kan dia nge-tweet apa bakal banyak perubahan di dari BTR, kayak dari player, dari coach, dari apa ini. Nah, ya udah. Pikirin juga masa bujangmu, karir nomor 2. Karir nomor 1, guys. Kita harus kerja keras dulu, guys. Kalau udah bisa kerja keras dari masa muda, kenapa enggak, guys? Jatuhnya tuh bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Anjay, gitu, guys. Ya, gitu ya. Semisal kembar keluar BTR terus lu disuruh ngambil dua pemain Ion, lu mau ngambil siapa? Siapa ya? Ini semisal ya, semisal kembar keluar BTR. Dua player, Genfos sama Miseri. Karena menurutku mereka chemistry-nya mungkin udah nyatu ya. Soalnya kan dari mereka dari zaman PUBG PC. Mungkin kalau nggak salah mereka setim juga di PUBG PC. Rocky juga oke. Semuanya oke, guys. Semuanya oke. Cuma ya kalau disuruh ngambil dua orang dari Ion, ya aku bakal ngambil ini sih. Genfos sama Miseri. Pemain yang menurutmu mengerikan di season ini siapa? Exa sama Peko sih. Kontrak lu masih panjang? Enggak. Kontrak aku bentar lagi, guys. Lumayan sih. Ya, lumayan bentar, lumayan lama lah. Kalau dalam jangka ini, ya kontrakku ya bentar lagi. Perpanjang atau pisah, kut? Gak tahu, guys. Kan bisa perpanjang, iya bisa. Cuma ya, yang gak tahu ya. Kita lihat aja kedepannya gimana. Ya bener dong. Kalau memang masih jodoh, masih cocok, ya lanjut pasti. Kan ini keputusan dua pihak juga, guys. Bukan dari aku doang. Kan dari BTR juga pasti dari BTR ya ini timbang-timbang kayak layak nggak nih lanjut sama Liquid. Ya nggak tahu. BTR-nya gimana, kan kita belum ngobrol juga aku sama atasan aku. Semisal nggak diperpanjang, tim mana yang pengen lo masuk? Aku belum tahu sih, guys. Aku belum mikir tim mana yang aku pengen masukin. Semisal aku kayak udah nggak diperpanjang, nggak perpanjang kontrak sama BTR. Misal aku udah keluar dari BTR. Aku pasti bakal tetap lanjut kompetitif, cuma belum tahu aja di mana. Masuk AE or NFT? Kalau disuruh pilih AE or NFT, aku nggak tahu AE sih. Mungkin NFT. Aku nggak tahu AE gimana. Kalau disuruh pilih masuk AE or NFT, mungkin nanti kan, ya nggak tahu lah. Kalau beli player tuh bisa dicicil gitu nggak? Aku nggak tahu, guys. Kayaknya enggak deh.
Papuy sama Papuy beda orang, beda-beda. Kayaknya enggak deh, kayak langsung enggak tahu secara pembayarannya gimana. Bakal ada kejutan enggak aku dari Better ke depannya kira-kira? Enggak tahu ya. Kalau dari hati lu kut masih pengen stay or leave? Aku sih masih pengen stay, sebenarnya aku masih pengen stay. Cuma kan belum ada omongan lagi. Belum ada omongan lagi dari pihak Better-nya juga. Soalnya emang kayak masih agak lama sih kontrak aku. Cuma enggak lama-lama banget. Jadi kayak masih emang belum ada omongan buat mau perpanjang atau mau gimana atau mau gimana atau mau gimana, masih ada belum ada omongan dari pihak BTR sama aku. Terus juga kan apalagi Koed bilang kan dia nge-tweet apa bakal banyak perubahan dari BTR, kayak dari player, dari coach, dari apa ini. Nah, ya udah. Jangan terlalu banyak ini, guys. Berekspektasi aja. Nih, aku bacain ya. Aku bacain tweetnya ini, Koed. Step 1, finalize on head coach ya. Jadi kayak selesain masalah coach dulu nih. Kan kita belum ada coach. Terus hashtag new era. Terus ada tweet lagi. Sorry for the disappointment over and over again. Maaf karena telah mengecewakan berkali-kali, katanya kan. Terus there will be big changes, katanya akan terjadi perubahan besar terhadap player dan staff. Semoga terselesaikan dalam bulan ini atau bulan depan gitu.